Alright, sekarang ini kita dah tahu dah Demam Gegar Vaganza 6. Yes. Ha, sekarang ni orang semua cerita pasal GV6 apa semua kan ni. Betul. Tapi kita nak tanya jugalah, kalau kita lihat prestasi artis-artis bekas peserta GV ni, kebanyakannya yang dah masuk pertandingan jadi lama-lama sepi. Alah, ada satu dua je yang mungkin masih lagi dalam industri ni. Faham-faham. Tapi yelah, bila kita tak aktif, mungkin orang tak nampak sangat. Tapi kita tahu juga, tanpa GV ni masih relevan ke tidak? Ataupun ni artis-artis lama kita ni. So, jomlah kita tanya dengan mereka sendiri. Jom. Check it out. Gegar Vaganza banyak membantu menaikkan semula nama-nama artis lama berbakat era terdahulu ke era sekarang. Bagaimanapun, apakah nama-nama seperti Siti Nordiana, Zarul Umbrella, Azharina akan terus pudar sekarang jika tidak kerana GV? Di luar sana yang mengatakan macam, you know, penyanyi otai ni kadang-kadang penyanyi yang terlalu senior tidak berbisa. Tapi abang menunjukkan apa yang awak cakap itu semua salah. Itu adalah satu tak betul lah. Yes. Dan kerana mereka tidak melihat mereka membuat sembahan tempat lain. Betul. Kan? Mereka tidak melihat, tidak menyaksikan. Si macam Ayai, Ilusi. Si, walaupun dia macam dekat-dekat umur saya, tapi dia tetap mantap, suara dia masih ada. Dan saya rasa lagi banyak lagi artis-artis otai yang kat luar tu, kalau diberi peluang, saya rasa dia akan menunjukkan kehebatan mereka juga. So, jadi, kita jangan suka macam kita potong orang tu punya kelebihan atau kemampuan. Sebenarnya, penyanyi ini kalau diberi peluang, insyaAllah dia akan tunjukkan balik. Kita ni otai-otai kan, dah lama tak buat sembahan tadi, dan pula artis-artis muda yang baru ni apa macam cendawan yang tumbuh. Jadi bila otai-otai dia tak diberi peluang, jadi dia akan tertutup. Penangan GV ni ada tak memberi sedikit sebanyak membantulah daripada mungkin orang dah lama tak kenal, tak dengar Wan punya aktiviti. Sekarang orang dah macam nak tahu aktiviti Wan, nak tahu. Saya rasa sebab Gegar Vaganza ni, saya rasa dia punya penonton dia dahsyat kan. Sebenarnya saya takut nak masuk ni sebab saya sebab dah lama tak macam masuk apa buat album apa semua. Jadi kita macam tak ada confident dan prepare betul-betul kan. Jadi saya cuba aje. Tapi bila cuba kita macam seronok. Okay, sekarang ni nama Kak Wan lagi meletup daripada zaman masa dulu-dulu. Komen. Saya rasa ini dia menolong saya untuk yang dulu lain. Yang ini saya menolong saya untuk kembali saya on kata kalangan peminat baru. You know what, sebenarnya kalau peserta GV ni tak masuk GV, diorang tak relevan lagi. Ya, Mimi setuju sebab Mimi rasa peluang tu diberikan pada semua orang yang dapat. Bila Wan Chen MC dapat peluang ni, kami nak cuba sampai sebaik. Kami tak adalah kira pasal nak naikkan nama ke tak. Cuma kami dah lama tak berkarya bersama-sama. So bila dapat berkarya sama-sama every week macam ni, dia buat kita punya bond tu lebih bermakna. Ya, lebih bermakna. And it's all about friendship pun in the end kan. Kita daripada kita start dalam kerjaya seni ni bersama-sama. Jangan lupa saksikan pentaskah pertandingan Gegar Vaganza 2019 esok di Astro Ria dan Ria HD.